Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, hari ni kami nak berjalan-jalan di Ipoh malam ni. Kami nak ganti drone kami yang dah tenggelam di Tasik Cermin hari tu guys. So, kami dah janji dengan satu kedai ni. So, kami nak COD lah malam ni. Kami akan replace drone kami dengan drone yang baru. Okay, are you ready for the next adventure? Adventure pun kita nak pergi adventure lagi popular lah. Adventure di bandar lah. Adventure untuk hutan je ya. Hutan dah. Jam. Ini yang mencabar jam. Inilah cabarannya jam. Tu jelas cabaran dia. Banyaknya gitar. Kami makan AMW guys. Ada ayam, ada nasi. Ayam, ayam spicy. Kau ada aiskrim? Ikra, Ikra main apa? Nak makan apa? Bukan. Main apa? Cuma ada izuki. Oh, dah. ANW. So, ALN, W, right. Itulah ANW. So ada dua orang partner ni. Ya. Baik. Hai, YouTuber makan jari saya. Ayah tu. Kek besar. Okey, ni dia drone ni. DJI Mavic Mini 2. Satu. Ini kecil lagi satu. Merry Christmas, ah. What is this, Ikra? Drone, okay. Bagi kat Ayah. Okay guys, ini dia. Dulu kami ada DJI Mini 1. Mini 1 tu dah tenggelam dalam Tasik Cermin. Anda boleh tengok video di dalam playlist kami. Kami akan unbox DJI Mini 2. Yang berharga RM1,899 guys. Sebelum kami buka DJI Mini 2 ni, ini adalah combo set DJI Mini 1. Okay, kalau buka ni, inilah dia guys. Oh, sedihnya. Sedih guys, tinggal controller je. Ada controller. Bateri pun ada lagi. Dan ini adalah bateri DJI Mavic 1. Dia ada 3 bateri sebenarnya. Satu dah masuk dalam drone yang tenggelam dalam tasik tu. So tinggal 2 lagi. So bateri pun ada lagi. Aku dah charge. Kami dah charge. Dan juga ini adalah penutup drone lah. Ha, ini bahagian drone. So ini dah hilang. So tinggal ni je. Ini ada propeller. Propeller spare. Masih tidak dipakai lagi. Banyak lagi spare dia. That's why kami tidak perlu beli combo set lah. Kalau combo set lagi mahal, RM2,000 lebih kan. RM2,000 berapa tu. Mahal lah juga sebab kalau combo set untuk ni, dia akan dapat juga bateri similar like this lah. Okay, so tidak perlu. Dan bateri ni, bateri Mini 1 suit dengan Mini 2. Bateri ni dia boleh pakai untuk drone Mini 2. Okay, bag ni kita letak tepi dulu. Jom kita unbox. Okay, ini dia guys, DJI Mini 2. Tada. Single unit punya. Kalau kita beli single unit, so kita dapat this drone.
Beza Mini 1 dengan Mini 2 ni adalah, apa yang obvious adalah dia punya resolution kamera. So daripada 2.7K dia naik kepada 4K video. Gambar dia lebih jelas dan cantik, guys. Okay, Mini 2 ni adalah upgrade version daripada Mini 1. Size dia sama. Kita kepakkan macam ni. Dan ni the last one is dia bateri. Dia pun ada provide bateri. Okay, ni bateri untuk Mini 2. Ini kita boleh pakai bateri Mini 1. So aku cabut satu bateri Mini 1 dan termasukkan ke dalam drone ni. See? Dan kita cuba on. First, kalau kita nak on, kita dah masuk bateri Mini 1 ni. Kita tutup. Okay. Dan kita kena tanggalkan cover lens. Okay. Kita cabut. Dan kita boleh on. Alright, cool. Kita letak sini. Mari kita tengok apa lagi di dalam kotak ini. Okay, ni apa ni? Okay, dia punya accessory, gang. Propeller dia bagi spare 2. Okay, pair dia bagi propeller A and B. Maksudnya A dekat sini, dia dah tanda dah A for this portion, bahagian ni, dan B di bahagian ini. Okey, kabel type C. Okey, dan ini adalah kabel USB charge. Cucuk dekat kita punya charger handphone dan kita boleh charge. Dan ini adalah screwdriver untuk buka propeller. Okey, kita letak tepi dulu. Yang ini manual. Yes, fly the right way. Apa manual dia? Alright. So ini adalah controller dia. Agak berat. So berbeza dengan Mini 1 tu, dia lebih ringan sikit. So ini dia punya controller Mini 1. Boleh suit tak controller ni ke dalam Mini 2 eh? Kita try eh. Oh, lain lah. Oh, dah tak sama, geng. Tidak sama. So ini tak boleh pakai. Joystick ni ada dekat sini. Okay, controller stick. Kita keluarkan. Kita screwkan. Good. Ini dia tarik ni. So aku akan ambil ni. Ini kabel yang sesuai untuk controller ni. Tu cucuk dekat sini, guys. Kita letak di handphone dekat sini. Okay. Alright, macam ni, guys. Okay. So kabel ni, kabel belakang ni, kita cucuklah di bahagian controller ni.